datang di video pembelajaran ekonomi bersama saya, Anggi Priscilia. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Materi pertama yang akan kita bahas adalah masalah ekonomi. Adik-adik, ada yang tahu nggak apa yang masalah ekonomi? Iya, benar sekali. Masalah ekonomi yaitu kelangkaan. Nah, dari sini kita harus tahu apa sih pengertian dari kelangkaan? Kelangkaan merupakan suatu kondisi di mana kebutuhan manusia sifatnya sangat tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia sifatnya sangat terbatas. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bisa memilah-milah mana kebutuhan yang lebih penting agar semua kebutuhan dapat terpenuhi. Terdapat dua teori yang menjelaskan mengenai masalah ekonomi. Nah, yang pertama yaitu teori klasik. Teori klasik dipelopori oleh Adam Smith pada tahun 1870. Menurut Adam Smith, terdapat tiga masalah dalam ekonomi, yaitu masalah produksi, masalah distribusi, dan juga masalah konsumsi. Masalah produksi. Nah, sebelumnya kita harus sama-sama tahu apa sih produksi itu. Produksi merupakan kegiatan menambah nilai dari suatu barang atau jasa, bahkan menciptakan suatu barang atau jasa yang baru. Nah, dari sini masalah yang timbul dalam kegiatan produksi adalah apa sih barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Dari sini produsen harus dapat mencari tahu apa barang yang sedang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua adalah masalah distribusi. Distribusi merupakan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Nah, dari sini dalam kegiatan distribusi terdapat masalah yang timbul, yaitu apakah barang atau jasa yang sudah diciptakan dalam kegiatan produksi sudah sampai ke tangan konsumen. Nah, dari sini distribusi itu terbagi menjadi dua cara. Yang pertama, distribusi langsung, yaitu penyaluran barang atau jasa langsung kepada konsumen. Contohnya itu seperti penjual martabak. Kenapa? Karena di sini penjual martabak langsung memproduksi martabak sendiri dan langsung menjualnya kepada konsumen. Yang kedua yaitu distribusi tidak langsung. Artinya penyaluran barang atau jasa kepada konsumen melalui perantara. Contohnya itu seperti importir dan penjual grosir. Masalah yang ketiga yaitu masalah konsumsi. Nah, dari sini timbul pertanyaan bahwa benar nggak sih barang atau jasa yang sudah kita produksi sesuai dengan kebutuhan konsumen? Selanjutnya kita masuk ke teori yang kedua, yaitu teori modern. Teori modern terbagi ke dalam tiga. Yang pertama yaitu what. What artinya apa? Di sini muncul pertanyaan bahwa apa sih barang dan jasa yang diperlukan? Nah, contohnya itu ketika produsen melakukan penelitian di lingkungan sekolah. Tentu saja produsen akan mencari tahu barang atau jasa apa yang dibutuhkan oleh siswa-siswi di sekolah. Dan di sini produsen mengetahui ternyata buku tulislah yang diperlukan oleh siswa-siswi. Kita masuk ke yang kedua, yaitu how, bagaimana. Nah, bagaimana sih barang atau jasa itu dibuat? Nah, dari sini setelah mengetahui bahwa buku tulis yang diperlukan oleh siswa-siswi, tentu saja produsen harus mengetahui bahan-bahan apa yang dibutuhkan untuk membuat buku tulis. Yang ketiga yaitu for whom, yaitu untuk siapa. Untuk siapa barang atau jasa itu ditujukan? Tentu saja barang atau jasa itu seperti buku tulis tadi, tentu saja ditujukan untuk pelajar atau pekerja kantor yang membutuhkan buku tulis. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sistem ekonomi. Apa sih sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi merupakan suatu cara untuk mengatur dan mengorganisir semua kegiatan ekonomi, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, berdasarkan satu prinsip untuk mencapai suatu kesejahteraan. Sistem ekonomi terbagi ke dalam empat macam. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi liberal. Yang ketiga, sistem ekonomi sosialis. Dan yang keempat, sistem ekonomi campuran. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini masih sangat sederhana, yang ditandai dengan belum adanya pembagian kerja, belum adanya sistem barter, dan jenis produksi masih sesuai dengan kebutuhan, serta masih bertumbuh pada sektor agraris. Yang kedua yaitu sistem ekonomi liberal atau pasar. Sistem ekonomi liberal atau pasar ini
yang didasari oleh teori Adam Smith pada tahun 1723 sampai dengan 1790 dalam bukunya yang berjudul The World of Nation pada tahun 1776 yang memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam sistem ekonomi. Nah, contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal atau pasar ini yaitu Jerman dan juga Prancis. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis ini dikemukakan oleh Karl Marx dalam bukunya Das Kapital pada tahun 1867 yang diawali dengan adanya golongan kapitalis yang merugikan kaum lemah seperti petani. Dengan itu, Karl Marx ini berpendapat bahwa keadaan ini harus diubah agar tidak ada lagi kaum yang tertindas. Nah, negara apa saja sih yang menganut sistem kapitalis ini? Ya, benar sekali. Jadi, negara yang menganut sistem kapitalis ini yaitu salah satunya adalah Rusia dan juga Korea Utara. Yang terakhir yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini yang menengahi antara adanya kebebasan dan juga pengendalian, di mana pemerintah menjadi pengendali sedangkan masyarakat atau pihak swasta yang melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Oke, sampai di sini materi hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.